Hai guys, kita ketemu lagi. Jadi sesuai dengan Instagram IGTV gue kemarin itu gue sudah unboxing sebuah sepatu. Jadi mungkin langsung aja. Jadi anyway, sorry agak telat. Jadi videonya, jadi kemarin tuh gue sempat jadi ada tanding basket gitu antar kayak komunitas gitulah, terus gue cedera gitu, jadi akhirnya harus benerin dulu kaki baru bisa rekam video karena yang on fitnya nggak bisa, kaki gue bengkak. Anyway, ini sepatunya Pharrell Williams Solar Hue NMD. Ini yang Inspiration Pack. Jadi ini dia sepatunya. Nah, jadi dari Inspiration Pack ini sebenarnya ini adalah yang terakhir. Oops, sorry. Gua benerin dulu. Oke, jadi dari Inspiration Pack itu, ini adalah seri eksklusif, Asia eksklusif. Jadi dia keluarnya tanggal 11 November. Jadi ini adalah colorway yang kelima dari Inspiration Pack ini. Jadi Inspiration Pack-nya kan ada 4 kayak di sini. Nah, ini adalah seri Asia eksklusif yang keluarnya di Invisible Taiwan. Lalu yang menariknya dari sini adalah colorway-nya sudah pasti sama eksklusivitasnya dia, karena hanya rilis untuk Asia, market di Asia. Terus jadi di sini tuh ada tulisannya, gua nggak tahu yang mana, tapi yang salah satunya adalah Empower, yang satunya adalah Inspiration. Dia dapat talinya ada 2, yang satunya adalah putih, satunya ini. Nah, ini kalau dilihat masih dengan PK, terus juga dengan trail di bawahnya, outsole-nya, ini cage-nya berwarna hitam. Nah, ininya masih dengan desainnya yang untuk Afrika Timur. Ya, desainnya. Terus di dalamnya warnanya kuning. Ya, kalau tipikal NMD bawahnya masih tetap sama ya. Dengan bawahnya yang apa? Kayak patternnya orang akupuntur. Ya bukan akupuntur. Refleksi. Jadi kalau bisa gue bilang sih Inspiration Pack-nya si NMD-nya Pharrell ini semua colorway-nya keren-keren. Gue suka yang biru, gue suka yang hitam. Tapi gue kemarin gue hampir dapet pas di Dubai, tapi karena gue udah ambil yang ini, gue tahan dulu sebentar, gue ngambil ini dulu karena takut ini kelewatan, karena kan waktu itu pas Black Friday itu, jadi ya lumayan lah gue dapat harganya kayak gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang mengerti bahasa Chinese, gue pengen tahu sih sebenarnya yang kiri atau yang kanan itu sih tulisannya. Jadi Empowered, yang satunya Empowered, yang satunya Inspired kayak gitu. Jadi sedikit dari fit size-nya memang true to size sudah pasti, tapi memang dia di dalamnya PK-nya ini nggak stretch ya, jadi agak sedikit firm kalau menurut gua. Tapi ini enak banget, cuma dia ada satu problem. Gua udah cukup pakai sama juga dengan yang sebelumnya, ininya agak sedikit lebih keras sih, jadi pada saat masuk lo jadi agak susah.
dia logo Adidasnya di belakang warna gold. Ini samping yang sebelahnya adalah logo Pharrell-nya warna gold. Kalau dari sisi boxnya, walaupun dia Asia eksklusif, boxnya masih tetap sama, nggak berbeda, masih seperti ini. Jadi secara keseluruhan sih ini keren banget sih menurut gua. Dia kayak terbagi dua sambungan gitu nih, untuk bahan PK-nya. Dan kalau dilihat sebenarnya bentuk foamnya si boostnya juga sekarang tuh udah agak berbeda deh menurut gua. Dia tuh jauh lebih soft. Kayak gitu. Nah, itu adalah sedikit review gua mengenai Adidas NMD Pharrell Solar Pack. Ya, inspire Solar Hue yang inspired pack untuk yang Asia eksklusif. Ini kalau di bawahnya trailnya berat, nggak terlalu berat, tapi katanya kalau compare sama trail yang sebelumnya ini jauh lebih enteng. Nah, karena yang sebelumnya gue belum punya, gue belum bisa comparison sih. Seperti itu. Oh iya guys, gue juga mau mengucapkan selamat Natal dan tahun baru buat selamat Natal untuk teman-teman subscriber gue yang merayakan Natal, dan juga selamat tahun baru buat kita semua. Mudah-mudahan tahun depan, tahun 2009 menjadi tahun yang berkah buat kita dan makin sukses buat semuanya. Jadi itu dulu mungkin review gue untuk Adidas NMD Pharrell Asia eksklusif yang inspired pack ini. I hope you enjoy this video and I'll see you in the next review. Bye.